Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Jalan Nangka yang merupakan jalan yang waktu tahun 2014-2015 waktu bombingnya Batu Ake, jalan ini merupakan jalan yang paling ramai di Kota Palu. Sekarang tinggal beberapa pengrajin yang ada di sini dan beberapa penjual. Mari kita coba lihat. Sekarang kondisinya tidak terlalu ramai lagi, walaupun masih ada beberapa kios atau pengrajin yang sekarang kiosnya itu terbuat dari seng, lebih didesain lebih modern. Ini ada beberapa, nanti kita coba lihat ya. Ada beberapa kios yang masih buka dan pengrajin. Ini ada ya. Nah, ini ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini kita coba cari beberapa cangkang untuk dipasang di cincinnya. Masih ramai juga, masih ada beberapa penggemar Batu Akik yang khusus datang untuk membeli atau melihat Batu Akik. Siapa tahu mungkin masih ada mau tambah koleksi.
jauh dari Mekah gitu. Apa namanya itu? Sidon. Kelas itu. Keras. Itu kan dari Jodarat ya. Keras juga dia, Pak. Iya, Ijo Garut ada di rumah juga. Demikian laporan dari Ali Palu Channel dari Jalan Nangka yang merupakan pusat pengrajin dan penjual batu akik di Kota Palu. Walaupun tidak seramai zaman tahun 2014-2015, tetapi tetap pengrajin dan penjual batu akik masih eksis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.